teka-teki siapa sebenarnya pemilik foto wisuda yang diklaim sebagai milik Joko Widodo atau Jokowi terbuka sudah. Ternyata berdasarkan hasil penelitian dan investigasi jurnalistik Bambang Trimulyono di dalam bukunya Jokowi Undercover 2, foto tersebut adalah milik Dumadno Budi Utomo, seorang pria kelahiran Solo 8 Juli 1977. Dia merupakan lulusan Sekolah Tinggi Ekonomi Surakarta dan masih famili atau adik Jokowi. Coba kita perhatikan secara seksama perbandingan foto ini, terutama pada bagian bentuk bibir serta hidung yang sangat jelas mirip dan identik. Jika sudah demikian, lalu dusta apa lagi yang masih terus ditutupi? Sebab sampai saat ini pun, ijazah asli Jokowi, baik yang SMA maupun yang sarjana, tidak pernah muncul di publik.